Siapa lo? Bukan kerdus. Mau ngapain lo di sini? Kan gue bintang utama film ini. Waktu gue datang untuk casting, semuanya seneng banget loh. Mereka nyambut gue dengan wah gitu. Lo mau jadi peran kardus? Iya, gue yakin gak dia bisa jadi kardus lebih baik dari gue. Gue kardus beneran ya. Oke, stop. Casting mulai. Proses casting biasanya aku selalu memberitahukan kepada biasa lewat SMS atau lewat broadcast atau lewat email ke setiap agency manajemen atau mungkin perorangan. Selebihnya mereka biasanya mengirim email beserta foto dan biodata, terus sama mereka sudah itu kita pilih sama tim casting kita, kemudian yang cocok kita panggil ke datang ke kantor untuk casting. Kalau asal apa yang dicari, ya pastinya harus yang ganteng, yang kayak gue gini. Ya bodo amat dengan cocok atau enggaknya, yang penting ganteng, elegan, ya kayak gue deh pokoknya. Itu gue pengen cari yang natural gitu loh actingnya. Jadi pertama itu dulu, pertama jelas karakter dulu, dia bisa memahami karakternya dulu, terus baru dicari yang sesuai dengan style yang gue mau. Tapi keren banget kok semua talentnya. Biarpun gue gak diterima jadi kardusnya Miko, tapi gue menghadapi semuanya dengan dewasa dan ikhlas. Mas, yang jadi Miko ya? Dari mana apaan sih? Iya. Hai. Lisa, ini punya lo. Prosesnya pun menyenangkan dan gue jadi ikut senang ngeliat film ini akhirnya sukses dibuat. Intinya kalau menurut gue tadi, gue gak diterima karena gue terlalu berbakat.